أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقال تعالى في موضع آخر من كتابه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته البررة الكرام الذين جاهدوا بجواره في سبيل الله إعلاء لكلمته رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi hari ini bertepatan dengan hari Senin di salah satu bulan yang penuh dengan aroma semerbak kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya atas kita semua, membuka hati kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai kitabnya, mencintai orang-orang yang beriman dan memudahkan diri kita untuk melangkah di jalannya dan berdakwah mengajak umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mereka menuju jalan-jalan keselamatan dengan penuh hikmah, menyampaikan nasihat yang baik, membacakan ayat-ayat Allah dan menerangkan sunnah-sunnah Nabi. Pagi hari ini alhamdulillah bersama kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, ada Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, terutama sekali hadirin sekalian, sahib al-majlis kita Bapak Kiai Haji Musannif, itu pula Al-Ustaz Fauzan dan para asatid yang berkumpul pada pagi hari ini, dan hadirin hadirat yang tidak kalah juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang beriman sebagaimana yang Habib Umar tadi katakan, dengan salat subuh saja masuk ke dalam zimmatillahi tabaraka wa taala. Dan keimanan ini hadirin sekalian yang membuat hidup kita terang benderang, yang membuat hidup kita memiliki tujuan yang jelas. Dengan iman kita memiliki standar hidup. Dengan standar ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana sikap kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Pagi hari ini hadirin sekalian, banyak penduduk Indonesia, penduduk dunia memperingati lahirnya tahun baru. Tahun baru Masehi ini hadirin sekalian, kalau kita perhatikan dengan bulan-bulannya merupakan tahun baru dan nama-nama bulan yang tidak berhubungan dengan Islam dan tuntunannya. Bahkan nama-nama bulan Masehi adalah nama-nama dewa. Nama-nama dewa yang disembah oleh apa? Oleh bangsa Romawi. Agustus merupakan nama dewa hadirin sekalian. Mereka menjadikan nama-nama dewa mereka sebagai nama-nama bulan. Kemudian kita juga tahu bahwasannya tahun Masehi dalam hitungan harinya tidak berhubungan dengan bulan, tapi berkaitan dengan apa? Dengan rotasi bumi mengitari matahari selama satu tahun. Oleh karena itu, tolok ukurnya tidak tepat dan akurat. Bulan Masehi ada yang jumlahnya 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30, ada yang 31. Sedangkan bulan berdasarkan hitungan bulan itu sendiri hanya ada 29 atau 30 berdasarkan pergerakan bulan yang mengitari bumi kita. Kemudian lahirnya hari baru bukan dengan pukul 00, tapi lahirnya hari baru dengan tenggelamnya matahari. Oleh karena itu di bulan Ramadan orang melakukan rukyat sebelum masuknya Ramadan pada saat terbenamnya matahari. Untuk mengetahui lahirnya Idul Fitri juga apa? Dengan lahirnya apa? Dengan lahirnya bulan baru pada saat terbenamnya matahari. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya mengenai ahillah. Ahillah jamak bilal, itu bulan sabit ketika pertama kali lahir dan berkembang sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa terjadinya pergeseran bulan sedikit demi sedikit hingga purnama itu merupakan apa? Merupakan tolok ukur yang menentukan apa? Menentukan juga pergeseran waktu. Pergantian bulan. Dan dia juga merupakan apa? Mawaqit yang Allah jadikan bagi apa? Bagi hal-hal yang berhubungan dengan tuntunan agama kita. Sedangkan bulan Masehi, tahun Masehi tidak berhubungan dengan agama kita sedikit pun. Baik lahirnya hari baru, lahirnya bulan baru, semua tidak berhubungan dengan amal ibadah kita. Demikian pula berhubungan dengan waktu-waktunya. Tapi berkaitan dengan bulan hadirin sekalian dan tahun kita, tahun Hijri, semua berhubungan dengan agama kita. Berkaitan dengan hajinya, bahkan berkaitan dengan iddah seorang wanita. Berkaitan dengan iddah seorang wanita selama 3 bulan qamari. Pada saat seorang wanita tidak haid, ya, dalam keadaan menopause atau yang tidak mempunyai kebiasaan datang bulan. Dan ini berhubungan juga dengan apa? Dengan at-tawaruts, di mana wanita sebelum menghabisi iddahnya statusnya tetap sebagai istri, suami sebagai suami. Bila salah satu meninggal dunia pada waktu iddah, mereka mewarisi pasangannya. Bukan diukur dengan bulan Masehi, tapi diukur dengan bulan apa? Dengan bulan yang kembali kepada ketentuan bulan yang melakukan rotasi di sekeliling bumi kita. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil
qadim la syamsu yang bagi laha antu darikal qamara wal lailu sabiquna. Oleh karena itu mengherankan apabila kaum muslimin ikut-ikutan merayakan tahun baru, menyalakan kembang api dan petasan, kemudian pada pukul 00 mereka berteriak menjerit, laki atau pria, wanita berperukan, berlangkuran, berciuman seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang tak beriman di barat, di Amerika, negara-negara yang lain. Lalu kita saksikan anak-anak kita, bahkan orang-orang tua kita keliling meniup trompet. Menggunakan juga apa? Topi khusus. Topi ini merupakan topi yang dipergunakan oleh kaum muslimin secara paksa ketika terjadi pembantaian mereka di Spanyol. Jadi mengherankan kenapa kita mengikat, menghubungkan diri kita dengan hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan nilai-nilai agama kita. Semua ini terjadi karena kelalaian kita, kelengahan kita, dan kita tidak mengenal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikannya sebagai standar hidup kita, dan tidak mengenal juga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengenal, memahami, mengetahui sistem nilai dan standar hidup orang yang beriman. Bukankah Allah berfirman dalam kitabnya pada akhir suratul An'am? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan nabinya untuk mengumumkan, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Ini jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bagi Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang tidak meliuk-liuk, yang tidak membingungkan, tapi jalan yang jelas yang akan mengantarkan kita menuju keridhaan Allah. Lalu Allah ingatkan kita untuk tidak berpaling dari jalan ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan ini. Jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan nilai-nilai dan kriterianya dalam Al-Qur'an dan diterapkan, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Fattabi'uh, ikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain yang bermacam-macam, akhirnya membuat kalian bercerai-berai, keluar dari agama Allah, menggunakan nama-nama yang bermacam-macam, padahal Tuhan kita satu, Nabi kita sama, kitab kita sama. Ini merupakan ikatan di antara kita. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, itulah wasiat yang Allah berikan untuk kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, katakan sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Renungkan bersama-sama hadirin sekalian, nanti ayatnya Ustaz Fauzan sebutkan ya. Dinan qiyamah. Dinan
qiyamah, yaitu agama pedoman hidup yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang lurus. Qiyaman di sini, hadirin sekalian, sebagian ahli tafsir mengatakan mukhaffafun min qiyam. Tadinya qiyamah dibuang alifnya menjadi qiyamah. Tapi ada sebahagian lagi mengatakan qiyam jamak dari qimah. Qimah artinya apa? Nilai. Qiyam berarti sistem nih, nilai. Al-qiyamul insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. Cuma tidak dikatakan sebagai qiyam kecuali bila dia lurus. Sistem nilai yang lurus baru dikatakan qiyam. Nah, pada ayat ini renungkan bersama-sama. Sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus, dinan qiyamah. Agama pedoman hidup yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang lurus yang akan meluruskan kehidupan kita. Manusia apabila tidak memiliki standar dan sistem nilai yang jelas, niscaya dia akan terombang-ambing dalam kebingungan. Sebagai contoh, banyak orang menggembar-gemborkan kata demokrasi, toleransi. Demikian pula di saat memojokkan seseorang menggunakan kata ekstrim atau ekstremis. Betul dari sekalian, radikal atau radikalisme. Lalu kita bertanya, tolok ukur untuk mengatakan fulan ekstrim, fulan toleran, fulan tidak toleran, berdasarkan Islam apa? Kata ekstrim itu keluar dari batas dan garis. Kalau tolok ukurnya adat kebiasaan, walaupun seorang yang soleh, yang beriman pada Allah, Rasulnya dan kitabnya, keluar dari kebiasaan akan dikatakan ekstrim. Karena tolok ukurnya apa? Kebiasaan. Tolok ukurnya adat, tolok ukurnya kebiasaan satu kaum. Tapi kalau tolok ukurnya Al-Quran, kemudian sunnah Rasulnya, sistem nilai yang disampaikan Rasul dari sisi Allah, itu tolok ukurnya, maka yang menyalahi tolok ukur tersebut dikatakan ekstrim, keluar dari rel. Betul dah hadirin sekalian? Tapi sayang, sungguh sayang, umat Islam telah diperdayakan. Apabila mereka menjalankan perintah Allah, seorang wanita menutupi auratnya secara sempurna, seorang wanita tidak ingin bergaul bebas dengan pria, langsung orang mengatakan kaum ekstremis, kaum radikal. Betul tidak hadirin sekalian? Nah, ini merupakan bahagian dari propaganda musuh-musuh Islam yang ingin membuat umat Islam mengalami kebingungan karena umat Islam sendiri tidak memahami standar nilai yang jelas dan gamblang. Mana yang lebih indah? Orang yang berpegang kepada sistem nilai yang datang dari Tuhan yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam raya, apa sistem nilai yang datang dari manusia-manusia yang mengikuti nafsu angkara murka? Mana yang lebih baik hari sekali? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Siapakah yang agamanya lebih baik dari orang yang menyerahkan jiwa dan raganya, berserah diri kepada Allah, lalu dia mengerjakan amal-amal soleh dalam hidup ini. Dia tidak peduli terhadap cemoohan, makian siapapun terhadapnya. Dia beriman, berserah diri pada Allah, mengerjakan amal-amal soleh, dan dia mengikuti jejak langkah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai manusia yang berakal, yang bijak, yang teguh imannya, yang tidak gentar menghadapi ancaman apapun juga walaupun nyawa sebagai taruhannya, bahkan tidak ragu untuk menyembelih putranya karena kepasrahannya kepada Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, atas dasar pengorbanan Ibrahim, Allah menjadikan Ibrahim sebagai hambanya yang dicintai dan dikasihi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang tutur katanya lebih baik
dari orang yang mengajak manusia kembali kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan pada kelompoknya, bukan pada golongannya, mengajak manusia kembali kepada Allah, bersatu dalam agama. Dan dengan penuh rasa syukur, rasa percaya diri tanpa ada rasa minder sedikit pun, walaupun di tengah mayoritas yang ingkar kafir, yang memojokkan dirinya, dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku dari orang yang berserah diri pada Allah. Ini patut dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Walaupun di tengah-tengah mayoritas yang tenggelam dalam kefasikan, kemaksiatan, yang bergelimangan dunia, tanpa ragu dia mengatakan, innani minal muslimin, saya dari orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyama, agama pedoman hidup yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang lurus, millata Ibrahim hanifa, sejalan dengan jejak langkah Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, sistem nilai yang lurus tadi yang sejalan dengan milah Ibrahim dirincikan oleh Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka katakanlah wahai Rasulullah, dan setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ucapkan baiat kalian, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh pengorbananku, pengabdianku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya teruntuk Allah Tuhan semesta alam, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah dalam semua ini, wa bidzalika umirt, sesuai dengan pedoman ini aku diperintahkan Allah untuk berpegang teguh padanya, wa ana awwal muslimin, dan Nabi mengatakan, saya yang terdepan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau orang sudah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, dia ragu tidak untuk berinfak, berjuang di jalan Allah, membantu kerabatnya, membantu tetangganya, membantu masyarakatnya. Dia tidak akan lagi berhitung berapa yang dikeluarkan, karena seluruh hidup dan matinya untuk Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita berjamaah bersatu bukan hanya berkumpul di masjid, bukan hanya berkumpul dalam peringatan maulid, tapi berkumpul sebagaimana yang Nabi katakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Kita terikat dengan al-fardul kifai, kewajiban kifayah, sebagaimana al-fardul aini. Kalau fardu ain kewajiban sama, diwajibkan pada semua umat Islam, sedangkan fardu kifayah, kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap individu muslim sesuai dengan potensi masing-masing, yang kaya dengan hartanya, yang berilmu dengan ilmunya, yang menjabat dengan jabatannya, setiap orang dengan potensinya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka ulama yang tidak menyampaikan ilmu Allah dan amanatnya sebelum penyembah berhala, dirinya akan dipanggil oleh Allah. Pejabat yang tidak menjalankan jabatannya, maka dia seorang pengkhianat yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan diampuni. Begitu pula seorang yang kaya yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, malah diinfakkan di tempat maksiat, dia orang yang mengkhianati Allah Rasulnya dan mengkhianati nuraninya, hadirin sekalian. Jadi kita kalau bekerja sama masing-masing sesuai dengan perannya, satu hari akan terjadi perubahan, tidak hari sekali. Satu hari. Apabila umat Islam mengenal perannya sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab di hadapan Allah, niscaya umat Islam akan mengalami perbaikan. Tidak lagi di bawah kendali para taipan, di bawah kendali pemimpin-pemimpin yang berkhianat pada Allah dan Rasulnya, tidak lagi berada di bawah kendali orang-orang yang mempermainkan agama Allah. Tidak seperti saat ini, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tapi yang merayakan tahun baru dengan gegap gempita luar biasa, seolah-olah ini merupakan bahagian dari agama mereka. Padahal ini harus dipisahkan. Bukan karena kita ekstrim, tapi karena kita justru ingin menyesuaikan diri kita dengan garis istiqamah. Fastaqim
kama umirt, istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Lalu seorang berkata pada saya, orang dekat dengan saya, kenapa enggak baca doa awal tahun? Kenapa enggak baca doa awal tahun? Saya bilang, ini tidak ada hubungan dengan agama kita. Ini waktu jam 00 tidak ada hubungan dengan ketentuan agama kita. Kemudian tahun Masehi ini, tahun yang berhubungan dengan kaum pagan Romawi, di mana terjadi koalisi antara ajaran Kristen yang disimpangkan oleh Paus dengan agama kaum pagan, dimulai masa Konstantin, ketika dia yang berasal dari ibu yang telah dibaptis dan ayah seorang paganis, di bawah pengawasan Konstantin, mulai saat itu agama Kristen dilebur dengan agama kaum pagan. Maka lahirlah Trinitas dan lahirlah pertemuan yang dinamakan Konsili Nisia. Di Nisia yang sekarang wilayah Turki, mulai saat itu Yesus diumumkan sebagai anak Bapa di surga dengan Roh Kudus. Siapa yang mengingkari hal ini dianggap merupakan kaum bidat. Kaum bidat ini kaum bid'ah yang dihalalkan darahnya. Dan siapa yang berpegang kepada Injil selain empat Injil dianggap sebagai orang yang halal darahnya. Itu Injil Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius. Ini Injil yang disesuaikan dengan deklarasi Konstantin dan Konsili Nisia. Tidak ada hubungan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tahun 325 Masehi, terdapat yang dinamakan Gereja Rasul yang mewakili murid-murid Al-Masih yang meyakini Al-Masih adalah Abdullah wa Rasuluh. Sedangkan Pauline Church, Gereja Paulus, gereja yang didirikan oleh Paulus, justru gereja yang menyimpangkan ajaran Al-Masih. Dan gereja tersebut, hadirin sekalian, didirikan di Roma. Kemudian terjadi toleransi dengan mengorbankan sebagian prinsip-prinsip ajaran Al-Masih, maka lahirlah agama Kristen yang sekarang ini ada, hadirin sekalian. Oleh karena itu, apa dasarnya kita memperingati tahun baru? Demikian pula Natal. Ada orang mengatakan, kenapa kita memperingati Maulid boleh, memperingati Natal tidak boleh? Kan dia Nabi Isa. Saya bilang, kalau unwannya memperingati Nabi Isa Rasulullah, kita siap untuk memperingatinya, bukan hanya di bulan Desember, bahkan di bulan yang lain. Walaupun kita berbeda keyakinan dalam tanggal lahirnya, bulannya. Kalau mereka mengatakan di bulan Desember, kita mengatakan di bulan di saat korma dalam keadaan matang. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Ini bahagian dari ayat-ayat surat Maryam yang mengisahkan Maryam di saat dia hamil tua, pada saat akan melahirkan, dia berhenti di bawah sebuah pohon korma. Ketika dia menangis, dia mengatakan, coba aku termasuk orang-orang yang terlupakan. Karena dia merasa malu hamil melahirkan tanpa seorang laki-laki. Tapi Allah berkehendak lain. Tahu-tahu dia mendengarkan suara yang memanggil dirinya dengan lembut, jangan kau bersedih, jangan kau berduka, tentramkan hatimu. Kalau kau lapar setelah melahirkan, Allah telah menyediakan bagi kamu saluran air yang jernih. Sariah merupakan saluran air yang jernih yang keluar dari mata air. Lalu goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan buah-buah rutab yang segar, yang akan dapat kembali memulihkan kesegarannya. Korma ini merupakan makanan yang amat indah bagi ibu yang sedang
melahirkan ibu yang menyusui, begitu pula bagi anak hari ini sekalian, sampai Nabi melakukan tahnik dengan menggunakan korma, makanan yang sehat. Jadi lahirnya Al-Masih Isa bin Maryam pada saat korma dalam keadaan